بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع الأطاء، صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلاً، وأنت ربنا حقاً، ونحن عبيدك رِكاً، وأنت لم تزل لذلك أهلاً، اللهم يا مُيسِّر كلِّ عسير، يا جابر كلِّ كثير، يا مُغني كلِّ فقير، يا مأمن كلِّ خائف، يا صاحب كل فريد يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثيرة وأنت عليم بها وبصير يسير لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير ونسألك التيسير والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا الله يا رب، kami bersimpu di hadapanMu memohon rahmat ridha dan ampunanMu يا الله يا رب، kabulkanlah hajat-hajat kami ampunilah dosa-dosa kami يا الله يا رب، jagalah keimanan dan ketakwaan kami Jaga lisan kami dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Jaga lisan kami dari perkataan yang berbohong. Jaga lisan kami untuk tidak mudah bersumpah atas namamu untuk kepentingan kami. Jaga lisan kami dari bersumpah dengan sumpah yang tidak kami laksanakan. Jaga lisan kami dari sumpah palsu dalam kehidupan kami. Jagalah keseluruhan anggota tubuh kami agar tetap berada di dalam ketaatan kepada engkau. Robbana atina fid dunya hasanah wa hasanah wa benar sallallahu alaihi sayidina Muhammadin wa ala alamin alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bermanfaat bagi kita dan buat kita yang baru saja faham bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari jangan mudah bersumpah dan kalaupun kita di dalam kehidupan sehari-hari ada pernah kita mengucapkan sesuatu atau bersumpah yang tidak kita faham sebelumnya, tadi ada kafaratnya dan kita dimampukan ya untuk uh, memperbaiki diri kita sehingga pada saat kita wafat seperti yang selalu saya bilang saya sampaikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya dapat halikundur diri, terima kasih banyak guru-guruku yang sudah hadir, para kiai, Gus yang hadir pada kesempatan kali ini, mohon maaf dan selamat sekali lagi kepada seluruh pemirsa anda selalu bisa beristiqomah dalam Islam. Selalu memperbaiki diri kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul kan sing ini liber nanti